Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, lighting okey, cantik eh. Terbaik eh. Jelas eh. Okey. Terima kasih sikit ucapkan kepada semua subscriber sikit. Dah cecah 100,000 subscriber. Okey, di mana sikit nak menceritakan sikit isu panas eh. Okey, sebelum tu korang kalau andai kata ada kesempatan untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikit minta tolong selawat. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Sebelum tu andai kata bermanfaat, minta korang share ilmu yang seberkekurangan. Di mana isu yang paling kuat sangat menyatukan, menjadikan otak kita telah dicuci dan sebagainya. So paling simple korang boleh cari dekat channel CK Yusof menceritakan benda ni. Ni benda ni. Boleh tengok nampak dalam. Boleh nampak. Okey, benda apa ni yang korang agak-agak benda apa ni? Okey, benda ni adalah thermostat. Okey? Okey, apa fungsi dia? Yang pertama, kita akan kenalkan nama dia dulu. Okey, ni adalah thermostat. Apa fungsi dia? Apa kegunaan dia? Banyak isu yang kita dengar. Dekat Malaysia, suhu panas. So, bila suhu panas, jangan pakai thermostat. Hakikatnya, suhu panas tara mana pun dekat dunia ni, blok dia nak suhu dia. Dia nak suhu dia. Faham tak? Blok, ni blok. Okay, ni blok. Bawah ada head. Blok dan head nak suhu dia. Dia tak nak suhu akal fikiran korang. Okay? Jalan mudah. Buang thermostat. Tak ada isu. Masalah thermostat jam. Ada ke? Orang dah buang thermostat. Ada masalah thermostat jam? Ada? Tak ada. Tak ada isu orang buang thermostat kereta tak ada. Kalau orang buang thermostat, tak ada isu thermostat jam. Sebab apa? Sebab dia tak ada thermostat. Kita dah buang, kita dapat selesaikan satu masalah besar. Kita dapat settlekan masalah kereta orang dekat dunia ni yang tanpa thermostat tak ada overheat kereta. Ha, nampak tak? Satu kelebihan yang mudah. Okey. Pengenalan dulu, thermostat adalah komponen yang mengekalkan suhu enjin. Suhu enjin, dia nak suhu yang paling tepat. Inilah fungsi dia thermostat. Semua kereta daripada zaman dulu sampai ke zaman sekarang, berapa canggih kereta pun mesti ada mengeluarkan thermostat. Okey? Sebab yang sikit cakap dia nak suhu yang paling tepat. Blok ni, ni blok. Permukaan thermostat kat sini. Jom tengok. Contoh untuk kereta ni, ni adalah blok Nissan Grand Livina. Okey, so thermostat duduk kat sini. Okey, korang kena faham satu persatu basic dia eh. Basic-basic thermostat ni. Okey. Macam kereta ni senang dia buat. Piping bahagian dalam ni dia akan straight, dia akan terus pergi ke water pump. Okey, kita tahu water pump dah banyak dah sikit cerita kan tentang water pump, di mana water pump fungsi dia untuk memusingkan air. Okey, kalau tak ada water pump, air tak berpusing. Air akan duduk diam-diam je. Okey, so bila ada water pump, air akan sentiasa berpusing. Okey, kita tolak tepi pasal water pump sebab korang dah pandai dah. Okey, isu sebelum ni sikit dah bahas dah tentang water pump. So untuk thermostat ni, setakat ni sikit tak ada membahas lagi tentang thermostat sebab isu dia terlampau banyak. Okey, kedudukan dia kat sini. Di mana bawah dia, dia ada pergi ke mana, top hose ke lower hose? Ha, dia duduk macam ni. Ha, macam ni ke, macam ni lebih kurang lah. Macam ni ke. Ha, okey, nanti kalau kita pasang nanti kita dapat tahu lah. Okey, macam jenis thermostat ni, dia sediakan satu o-ring siap-siap. Untuk apa o-ring ni? Untuk mencegah daripada leaking. Bocor air, bukan bocor minyak hitam. Sebab saluran dalam ni semua air saja. Air sentiasa duduk dalam ni. Okey, Dam, bangun Dam, tengok sini. Nanti sikit aku tunjukkan. Okey, kalau korang tengok ni ruang ni. Ruang ni, nampak ni, nampak ni. Okey, jap aku pasang lighting dulu, Dam. Sebab kita nak bagi teliti sebab kita ada blok kat luar sekarang. Sebab tu kita dapat teliti dengan gambar ni. So, bila korang manfaatkan video ni, korang boleh share. Okey, ruang yang korang tengok ni. Permukaan keliling liner block. Okey, dalam rumah ni orang panggil liner block. Dalam liner block ni dia ada piston. Okey, sinilah ruang pembakaran. Ruang yang panas.
Ruang ni jarang-jarang sejuk lah. Bila kau enjin mati, barulah dia sejuk ruang ni. Okey, keliling ni. Nampak Idam tunjuk betul-betul ni rumah dia ni. Okey. Dia sentiasa akan ada air. Air yang tak kira lah coolant ke, air paik ke, air bukit ke, ikut korang lah. Kereta korang pakai sikit, bagi tahu je. Okey, di mana di ruang tepi liner block ada laluan air. Di mana bila kita start pagi, kita start pagi enjin ke belakang sikit dah. Belakang sikit. Utamakan aku. Okey, utamakan aku eh. Okey, tak nampak besar sangat. Orang cakap sikit ni besar, sebenarnya jumpa-jumpa kecil je orangnya kan. Oh, steady kan. Yang penting akal tu jauh. Okey. Starting kita start enjin pagi. Blok ni apa? Blok ni apa? Blok ni? Sejuk. Blok ni sejuk. Sejuk blok heat sejuk, kereta sejuk, air sejuk, semua sejuk. Fungsi yang pertama untuk thermostat ni, dia akan menyekat air. Okey, dia akan menyekat air. Walaupun water pump berpusing sekalipun, selagi pintu utama daripada thermostat tak terbuka, selagi tu air akan duduk dalam liner block ni. Duduk dalam ruang permukaan yang telah disediakan oleh kereta ni lah, untuk blok ni lah. Okey, dia akan dapat satu suhu yang panas paling tepat. Contohnya, jap sikit tengok kat sini, 82 darjah Celsius. Okey, ditulis. Ditulis bukan sikit cakap, cuba tunjuk. Nampak ditulis. Nampak? Chen, okey. 82 darjah Celsius. Baru thermostat ni buka. Nampak dik? Kalau kita kenal setakat thermostat, kenal je lah. Okey, dia ada heater. Okey, so bila panas dia terbuka. So dia nak suhu 82 darjah Celsius, baru thermostat ni akan buka. Okey, bermakna suhu dalam ni 82 darjah Celsius kekal. Korang tak perlu ubah. Okey, sebab suhu blok memang dia nak panas. Okey, suhu blok memang dia nak panas. Tak ada cakap, oh buang thermostat lah, kalau sejuk lagi lah. Sebenarnya efek korang buang thermostat memang banyak isu. Okey, kebaikan satu tadi, sebab dia tak jam. Nampak? Haha, nampak? Nampak tak? Okey, nampak eh? Okey. So, situ je satu kebaikan. Tapi keburukan dia untuk jangka tempoh yang panjang. Okey, jangka tempoh yang panjang, bukan jangka tempoh. Aku buang thermostat 5 tahun je, lepas 5 tahun aku pakai balik thermostat. Haha, nampak tu? Okey, hakikatnya bila suhu blok tak dapat optimum. Betul dah. Optimum Okey, bukan yang apa transformer tu bukan. Okey. Okey. Biasalah sikit tak boleh pandai bahasa putih, tapi setakat nak hayati benda ni boleh sembang ah. Okey, di mana dia nak suhu yang paling tepat, macam sikit cakap 82 darjah Celsius tadi, betul. Bila dia tak dapat suhu yang tepat, boleh menyebabkan piston korang, liner block korang, pembakaran kereta korang tak cun. Macam mana Siki cakap, ay Siki ni sembang lah. Tak cun macam mana? Sama je, terbakar juga. Kan? Betul tak Siki cakap? Sama juga sebab plug tembak juga kan? Maknanya, adalah sistem pembakaran. Macam mana kau cakap petrol jadi... Hakikat, korang kena terima bila kau mahu tengok start. Petrol mesti akan jadi kuat. Tak percaya sebab Siki pakai kereta Siki sendiri, Siki tahu. Siki pun buang thermostat nampak. Tapi korang jangan ikut. Okey? Korang jangan ikut cara Siki. Okey? Kantor terus. Okey? Matlamat satu buang thermostat untuk korang yang tak nak isu masalah thermostat jam. Tapi hakikatnya, thermostat ada wear and tear dia sampai masa korang boleh tukar. Contoh dah 5 tahun pakai kereta, jaga coolant cantik. Tukar je lah. Sebab dia ada satu... objek ataupun kapasitor. Benda-benda yang mana? Kapasitor ingat apa? Satu objek yang nak suhu panas. So bila tak dapat suhu panas, dia tak terbuka. So boleh menyebabkan jam. So boleh menyebabkan temperature overheating. Overheat. Macam itulah bunyi dia. So bila suhu blok tak dapat yang paling tepat, boleh menyebabkan blok akan jadi kesat. Walaupun korang rasa minyak hitam tu ada dalam enjin ni. Memang ada minyak hitam. Sikit pun tahu minyak hitam ada. Tapi hakikatnya, tempat ruang pembakaran ni memang nak panas. Itu hakikatnya. Boleh menyebabkan piston korang kecut. Piston tu kecut, guys. Nampak?
Kau pernah nampak tak piston tu dalam keadaan bentuk dia satu side macam kena, satu side dia tak kena. Itu salah satu punca menyebabkan boleh merosakkan sistem dalaman. Maknanya jangka tempoh memanglah panjang sikit, tapi hakikatnya boleh menyebabkan kereta tu rasa lemau, petrol jadi kuat. Okey, lagi satu sikit nak cakap, cerkat sikit dah. Okey, ni adalah ruang pembakaran. Okey. Ruang pembakaran ni ruang pembakaran ni dia nak suhu yang paling yang dia nak. Bukan dia nak terlampau panas sebenarnya. Dia nak suhu dia. Okey, macam sikit cakap 82 tadi contohlah. Sebab tu temperature korang tak lebih pada 90. Faham kat situ? Dia nak suhu kekal. Bila suhu blok ni dalam keadaan tak sejuk, maknanya korang dah buang termostat ataupun nak ambil jalan mudah, so menyebabkan suhu blok ni dia tak dapat tahap kepanasan yang betul. Menyebabkan, berapa kali menyebabkan. So bila pembakaran spark, okey, ni contoh tangan sikit ni, walaupun bentuk macam burung ni, okey, kita anggap je lah dia spark plug. So bila spark plug akan mengeluarkan api, sepatutnya dia akan mengeluarkan api yang kecil je. Pak. Okey, sebab ruang blok ni dia dah panas. Dia dah dapat suhu yang betul. So maknanya dia akan keluarkan api sikit je. Pak, dia akan tolak tu piston ke bawah. Sama juga petrol. Dia nak dapatkan kuasa yang paling tepat. So dia nak spray tembak tu, dia agak-agak daripada injektor lah. Bukan daripada fuel pump, daripada injektor. Dia akan tembak spray. Dia akan jadi macam kabus dalam ni. Okay. So bila dah kabus, dengan suhu panas optimum. Okay, macam itulah bunyi dia. So spark plug akan tembak sikit. Bermakna kereta tu akan jadi smooth, ringan, petrol mesti jimat. Sebab dia ada satu kelebihan di mana suhu panas yang dah ada dalam blok ni. Faham tak? Ha, sebab tu kalau orang cakap buang termostat dapat elak daripada temperature panas. Dia tak semua isu datang daripada termostat. Kalau korang jaga sistem air, jangan korang petikaikan macam, oh pakai coolant tak bagus lah, oh coolant tu tak bagus. Bukan isunya coolant tu tak bagus, oh coolant tu recycle lah apa. Bukan isu coolant. Isunya sekarang, liner blok korang ada karat ke tak? Ketepi keliling-liling blok ni ada karat tak? Karat tu nama dia sifat karat kekal. Sebab tu kereta-kereta moden macam ni, contohlah kira moden lah kereta ni, blok yang dikeluarkan kelas iron ataupun alloy. Okay? Blok kelas iron. So, besi tak akan melekat. Besi tak akan melekat pula. Air tak akan melekat di blok ni. Ada tak kalau kita buat kereta-kereta tu? Memang ada, tapi hakikatnya dia mudah tanggal. Dia tak macam besi. Blok besi. Kalau blok besi ni, bila nampak air tu macam dia duduk dalam ni tau. Dia tengok je kan. Oh, air pahit ni. Okey, boleh lah. Aku keluarkan karat aku. Ah, nampak? Kalau kelas iron, dia tak akan keluarkan karat. Faham? Tu satu kelebihan blok ni. Tapi bila blok ni overhead, korang faham-faham lah. Pandai-pandai korang lah. Okey, kalau blok kelas iron ada masalah overhead, pandai-pandai korang cari orang yang tengok lah. Dia sembang macam mana. Ikut korang lah. Yang penting jangan membazir. Okey? So, bila dah dapat pembakaran yang cantik, optimum semua, insyaAllah kereta tu akan jadi lebih ringan, lebih smooth, lebih cantik. Okey? Dia akan menyekat. Andai katalah korang jalan malam eh. Korang jalan malam. Bukan sikit duduk dalam ni. Cuma sikit hayati setiap komponen yang ada. Bukan cakap sikit pandai. Termostat. Bila korang jalan malam, temperature korang mesti tak naik kan. Betul kan? Temperature korang rendah daripada biasa. Betul jam? Betul, dia akan rendah. Walaupun korang ada termostat sekalipun. Okay? Sebenarnya, dia nak tak nak pun, dia nak juga suhu yang dia nak. Hakikatnya. Okay? Termostat ni akan tutup. Ah, termostat ni bagus kerja dia. Dia bila tak sampai tahap kepanasan dia, dia akan tutup. Dia akan tutup, dia akan bagi ruang pembakaran ni dalam keadaan yang paling tepat. Macam Ziki cakap tadi. Ruang pembakaran. Okey, dia nak dapat suhu. Walaupun kita tahu, walaupun nampak temperature tu rendah, tapi hakikatnya air yang datang tu bukannya daripada mana? Daripada betul-betul lainlah apa ni, temperature switch tu betul-betul letak kat blok ni, tapi dia hakikatnya letak dekat head. So tempat jarak dia jauh, so menyebabkan dia baca suhu tu rendah sikit. Tapi sebenarnya tak ada isu. Pembakaran tetap akan tepat disebabkan termostat dah jaga suhu. Kerja dia menjaga. Contoh cerita dia. Nampak dalam. Nampak eh. Okey, air sejuk datang. Air sejuk, sikit termostat. Okey.
Korang relax dulu. Eh, korang relax dulu di mana aku tak akan bagi ruang untuk kau keluar. Nampak? Cerita dia. Kalau betul-betul korang panas, baru sikit akan bagi korang keluar. Ah, bermakna korang duduk dalam tu. Korang pusing-pusing dalam tu. Walaupun water pump berpusing sekalipun, korang duduk kat liner block tu dalam head, dalam block pusing. Dah rasa betul-betul panas. Ah, baru aku bagi kau ruang. Aku bagi ruang sampai tahap aku boleh bagi je. Aku tak ada akan buka tu semua. Hakikatnya aku akan buka sikit je. Sak kepanasan yang aku ada, aku buka sikit. Air akan boleh masuk. Air akan boleh masuk. Sebab dia memang ada step dekat thermostat. Dia tak ada nyepak, tengok buka banyak. Dia apabila suhu betul-betul panas, baru dia akan buka habis. Nampak? Walaupun thermostat tu korang nampak kecil, tapi cerita dia boleh habis 18 jam. Itu baru satu poin sikit cerita. Itu yang pertama. Yang kedua pula, nampak? Itu baru minit eh, Dam. 15 minit. Okay, so thermostat. Jom sikit, Dam. Thermostat. Okay, duduk sini sikit, Dam. Tengok heat ni. Okay, heat cantik kan. Dah bersih sikit, dah buat elok untuk brother ni. Dah buat grain valve cantik-cantik. Dia punya liner-liner semua dalam keadaan cantik. Okay, ni punya pembukaan valve. Okay, pembukaan valve. Okay, korang tengok ruang tadi kat sana kan. Okay, korang tengok ruang kat sini pula. Okay, ni ruang ni. Ni lubang ni, lubang heat. Okay. Ruang ni pula, laluan air. Dia bukan kat sini je, dia akan masuk, duduk bawah tu macam tu. Ha, dia duduk macam tu. Huh, praktikal betul cerita dia kan. Nak sikit belah ke? Korang nak tengok ke? Ha, jangan macam tu kan. Hit orang kot, agak-agak lah. Okay, dia akan duduk kat ruang ni. Nampak? Ini adalah laluan air juga. Okay, laluan air juga. Yes, untuk menyejukkan sistem pembakaran yang sikit tunjuk tadi lah. Kat sini lah sistem pembakaran. Ada spark plug 4, ada apa 4. 8, 12, 16 valve ada untuk kereta ni. Bila Siki dah cuci bersih, pembakaran. InsyaAllah, bila buat dah top overhaul macam ni, dalam keadaan bersih macam ni, kita yakin minyak, injector spray takkan rugi. Okay? Injector spray takkan rugi. Di mana lubang injector? Jom kita tengok. Okay, ni. Inilah ruang untuk injector. Injector ni akan tembak. Oh, korang tak ada apa ni, Facebook sikit kan. Kalau tak, korang boleh tengok. Okey, di mana ruang ni, dia akan tembak atas valve tu. Injector ni, dia akan tembak atas valve. Okey, bila taik-taik minyak banyak atas valve ni. Okey, so spray daripada injector tu, dia akan menyerap dekat belakang valve ni, tau. Belakang valve. Hakikatnya dia menyerap belakang valve sebelum dia masuk kat sistem pembakaran. So kat situ korang akan rasa miss pembakaran. Miss fire. Ya, yeah. Okey, cantik. So, bila permukaan belakang valve dalam keadaan bersih, atas piston tadi tak ada berkeladak minyak. Okey, selalu korang nampak atas piston kau kotor kan, berkeladak. So, bila spray injector tu jadi rugi tau, dia menyerap kat situ. So bila atas piston cantik, bersih, bila dia spray je, dia tak ada menyerap, spark plug boleh shoot dia. Bila spark plug dah shoot dia, pak, pembakaran jatuhkan piston dalam keadaan cantik. Kena pula keliling-keliling, contohlah sikit dalam keadaan ruang blok ni, bila ruang sikit dalam keadaan panas, ruang pembakaran itu dah panas, maknanya macam diesel, senang je. Fungsi dia lebih kurang macam diesel. Diesel, dia guna heater plug tau. Siki tak pun nak pandai juga, tapi daripada segi Siki punya ada juga sempat belajar dulu, sempat juga kerja dulu di sale kan. Dia nak satu ruang pembakaran. Heater plug tu dia tak payah macam spark plug. Pan. Kalau spark plug dia nak klan, dia nakkan distributor, dia nakkan plug coil, tapi injector bukan injector. Glow plug. Glow plug. Kalau kereta DC dia pakai glow plug. Glow plug dia tak ada macam sistem fire and order, nak ada api, kena ada coil, ada distributor, betul. Tapi untuk DC dia tak ada benda tu. Tapi datang mana dia punya pressure? Pressure tu ada. Datang mana pembakaran dia? Dia ada satu heater plug. Heater plug tu dia macam dia menggunakan sistem waktu panas je. Mula-mula pagi je dia akan panas. Pak, dia akan datangkan satu letupan daripada mampatan tu. Disay kalau sikit cerita tak habis. Okay, di mana kalau tengok sikit tak biasa cerita pasal disay kan. Bila ruang pembakaran untuk disay punya kereta, four wheel pun ada kot. Kereta
ada je kereta kan Wira-Wira yang diesel kan. Ada kan diesel lah. So bila glow plug, walaupun dia tak ada keluarkan spark, tapi hakikatnya kepanasan dalam sistem pembakaran tu. Ha, dia pakai sistem pemanasan, bermaknanya termostat memang penting lah. Ha, maknanya siapa yang lebih cun daripada orang yang cipta termostat, tapi orang yang cipta termostat tu tetap daripada Tuhan yang bagi idea dekat dia untuk pasang termostat. Siapa korang nak lawan dia? Ha, tu dia nak sampai tak? Sampai tak cerita tu? Okay. Macam biasa, andai kata ada kekurangan daripada sikit minta maaf. Okay. Kalau andai kata bermanfaat, minta tolong korang share. Okey, tak kiralah korang nak share kat mana pun, andai kata bermanfaat. Kalau tak manfaat, sikit minta maaf daripada hujung topi sampai ke hujung tapak kasut. Okey, nampak? Okey, next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum.